Yo, salam satu Malaysia. Anda sekarang bersama saya, Syus, dalam rancangan Apa Lagi? Lima Rencah, Lima Rasa. Dan baiklah, minggu ini tema masakan saya berasaskan masakan Padang. Okay? So, yang pertama apa saya akan buat adalah babat gulai. Okay, babat tu dia perut lembu lah. Okay? Atau perut daging lembu. Yang kedua, kita akan buat dendeng. Dendeng paru. Yang ketiga, apa saya nak buat? Yang ketiga, kita boleh buat tenggiri. Tenggiri cabai merah. Cabai tu macam cili lah. Okay? Yang keempat, tapai. Ubi ice cream. Okey, ini dia empat jenis resepi yang kita akan buat hari ini dalam masa setengah jam. Okey. Program setengah jam ni kita kena buat cepat-cepat sikit. Okey, untuk bahan yang pertama saya perlukan, di sini saya ada babat atau perut lembu ni yang dah telah dicuci dan direndam air kapur selama lebih kurang 1 jam untuk buangkan dia punya hanyir dan juga untuk melembutkan. Dan selepas tu kita kena kita kena rebuskan untuk menjadikan dia lembut ya. Kalau tak, perut daging ni dia kadang-kadang boleh jadi liat sangat kalau kita tidak mengikut proses yang betul untuk menyediakan dia. Okey. Dan sini saya ada bahan-bahan yang saya akan blend. Serai, saya ada bawang, bawang merah, bawang putih, lengkuas, halia, kunyit dan buah keras. Okey, so ini bahan-bahan yang saya perlu blend dan lain saya ada di sini cili giling. Daun limau bersama dengan daun kunyit. Alright, sini saya ada rempah sikit, saya ada kayu manis bersama dengan bunga lawang dan juga buah pelaga. Okey, so ini adalah kita punya spices. Sini sedikit asam gelugur. Okey, santan ada di sini. Santan ni lebih kurang 300.5 ml. Okey. Pertama sekali apa kita kena buat, potongkan bahan-bahan ni. Okey, masukkan bawang putih, bawang merah, halia. Kunyit sikit, kunyit hidup. Kunyit hidup untuk warna ya. Okey, serai. Sedikit air sikit. Nice. Okey, bukakan api dan yang untuk resipi ni kita tak payah tumis lama sangat. Alright. Saya punya daun kunyit ya. Okey, buangkan dia punya tangkai tengah tu. Gulungkan dan hiris. Nice. Okey. Masukkan sekarang aromatik bila minyak dah panas. Alright. Bila anda dapat bau dah dia punya haruman manis daripada kayu manis dan juga bunga lawang, kita masukkan. Alright. Okey, sekarang saya akan masukkan saya punya perut lembu ya. Asam gelugur sekali dengan air dia. Air. Cili giling, kalau suka banyak cili boleh masukkan banyak. Nice. Okey, sekarang kita kena renihkan dia sampai dia punya kuah memekat sikit ya. Alright. Okey, sekarang bila dia kuah dia dah pekat sikit, okey, dia ambil masa lebih kurang 20 minit lah. Kita rendahkan api dan masukkan santan. Okey, dah masuk santan, kita bubuh kita punya daun limau. Buangkan tangkai yang berduri, comotkan dia. Kan dia. Untuk mengeluarkan dia punya flavor ya. Dan last sekali kita punya daun kunyit. Garam. Alright. Kita punya gulai pun sudah siap dan kita dah boleh hidangkan.
cukup lemak, cukup masin dan kita dapat aroma daripada daun kunyit dan juga daun limau. Alright, ni satu resipi yang cukup senang, tak ada apa-apa, blend-blend, masukkan bahan, masukkan perut, didihkan, masukkan santan, season. Okey. So sekarang saya akan mulakan dengan resipi dendeng paru. Bahan pertama yang saya perlukan, sini saya ada paru, saya ada bawang merah dan juga bawang putih. Saya pun ada kunyit, serbuk kunyit ni. Saya ada asam jawa untuk bagi dia rasa masam-masam sikit dan gula pasir. Dan dendeng kenalah ada rasa cili sikit kan. Saya pun dah rebus dah tadi. Okey, bawang-bawang kita potong dulu sebab bawang-bawang ni kita nak blend . Okey, bawang-bawang ni masukkan ke dalam blender. Okey, sedikit air dan blend. Okey, sambil saya tunggu minyak panas, paru ni apa saya nak buat, asingkan dia. Paru ni telah direbus . Saya rebus dengan empat sekawan. Ada bunga lawang, ada bunga cengkih, ada kayu manis, ada dan juga jintan manis. Alright. Dan sekarang sedikit minyak, garam dan juga serbuk kunyit ni. Okey, kita gaulkan semua sekali. So ini saya tunggu sekejap lagi minyak cukup-cukup panas dulu. Saya nak keluarkan saya punya cili dan blend. Alright. Sini saya akan tumiskan bahan-bahan yang telah di blend tadi. Minyak saya boleh curi sini minyak sikit. Minyak ni pun dah agak panas, cukup panas untuk kita tumiskan. Kita biarkan bagi dia tumis. Sini saya nak blendkan saya punya cili kering. Sedikit air dan kita blend. So cili tepikan sekejap sampai bawang dah garing, baru kita masukkan cili. Okey. Ni asam jawa ni kita cuma gaulkan dia sekali. Alright. Untuk goreng, kita kena sediakan tempat untuk tapiskan dia punya atau meresap dia punya minyak-minyak berlebihan. Okey. Lah. Apa kita nak buat adalah untuk menggaringkan lapisan luar dan dalam dia lembut lagi. Okey. Okey. Setiap kali kalau kita kena goreng sesuatu dua batch atau dua kali, ke goreng sekali tak habis yang asal ni. Bila kita dah keluarkan yang batch pertama, kita kena tunggu sebentar untuk bagi suhu minyak naik balik. Okey, sebab bila kita dah masukkan bahan makan, suhu minyak akan turun. Dan bila suhu minyak tu turun, kita tak naikkan dia balik, nanti makanan kita tak akan garing. Alright. Bagi saya, kan, setiap sambal macam mana nak bagi dia sedap, sinilah tumisan dia. Okey, bila kita dah tumis sampai bawang tu betul-betul harum dan caramelize, dia garing, dia akan mengeluarkan kemanisan yang lain. Okey, dan juga keharuman. Dan bila kita masukkan cili dan lain-lain, kita akan dapat bau bawang goreng. Okey, sambal kita. Alright, bila nampak bawang tu dah brown, golden brown, maksud dia dah garing. Kita masukkan cili. Masukkan cili, gaulkan dia sekali. Okey, dan sekarang kita nak goreng sampai cili itu keluar minyak. Right, balik ke sini. Saya punya minyak pun dah cukup panas. Masukkan paru sekali lagi. Sekejap je kita gorengkan dia. Sebab minyak tu memang sangat-sangat panas . Ini teknik yang paling bagus untuk mendapatkan garing tanpa
masakan dia terlalu lama dan dia menjadi kering. Sekarang kita tunggu sambal. Alright, bila kita nampak cili dah garing dah, sekarang saya nak masukkan air asam jawa. Alright. Dan kita gaulkan dia. Dan pada masa sekarang, kita tambahkan garam. Dan juga gula pasir. Dalam 3 sudu kecil. Alright, gaulkan. Bagi sebati. Dan masukkan paru. Okay, masukkan paru dan gaulkan dia. Okay, dan tutupkan api, kita dah boleh hidangkan. Nice. Voila. Dan sedikit garnish. Alright, inilah dia resipi yang sangat senang. Mengambil masa sikit tetapi sangat-sangat berbaloi. Dendeng paru. Alright, sekarang saya nak mula masak kita punya tenggiri cabai merah. Okay, cabai merah, inilah cabai merah dia. Cabai merah ni atau cili merah ni, saya dah buangkan dia punya biji dan steam. Bila kita steam dengan cili daripada rebus atau tumis biasa macam kita buat sambal tadi, dia akan maintainkan dia punya rasa manis atau rasa asli cili itu, ya. Itu yang kita nak. Dan di sini saya ada tenggiri. Sini saya ada bahan untuk di blend. Saya ada bawang merah. Okey, bawang putih. Bawang merah besar, ini untuk memberikan sambal dia texture. Tomato untuk memberikan rasa acidity sikit. Alright, kunyit untuk menggorengkan ikan. Dan sedikit asam jawa. Okay, so langkah pertama, apa kita kena buat? Okay, masukkan bawang-bawang semua. Sedikit air. Dan blend. Alright. Okay. Sekarang kita nak tumiskan. Saya nak tumiskan bawang-bawang ni, ya. Untuk cili, apa saya nak buat? Saya rasa saya akan tumbukkan dia. Tapi sebelum tumbuk, kita kena potong kecil sikit. Okey. Sambil saya tengah tumbuk ni, alright, saya pun boleh kunyit sedikit untuk ikan, garam. Nice. Dan minyak. Okay, pastikan dua-dua belah dapat dia punya marinade dia atau kunyit. Alright, beautiful. Minyak dah cukup panas, masukkan ikan. Jangan sekali masukkan banyak sangat sebab kita tak nak crowdkan minyak. Sebab kita nakkan dia garing. Biarkan, saya boleh sambung tumbuk. Cili ni, kita tumbuk kasar cukup, ya, asalkan dia dah, kita dah bruisekan dia. Okay, atau hancurkan dia sikit. Okay. Bubuhkan sedikit garam. Kacau, kacau, kacau. Bubuh garam pada peringkat ni, ini cuma saya punya habit. Habit sebab saya nak setiap elemen yang dimasukkan ke dalam masakan ni di season. Kalau anda tak suka, tak biasa, it's okay. Okay, sekarang saya boleh potong saya punya bawang. Bawang, saya akan potong ring. Jangan potong nipis sangat. Sebab kalau potong nipis sangat, nanti kita tak akan dapat dia punya texture. Tomatoes, potong wedge saja. Alright, ikan out. First one. Nampak?
Texture garing sebab minyak cukup panas bila kita masukkan dia. Untuk asam jawa ni, kita masukkan sedikit air. Okey, sekarang saya nak masukkan bawang-bawang yang telah dipotong ring. Bukakan dia, masukkan. Masukkan cili. Dan kita tumis ni, tumis sekejap saja ya. Tomatos. Okey, masukkan gula. Okey. Garam. Nice. Masukkan air asam. Nice. Tutupkan api. Alright. Okey. Kan. Alright, inilah dia resipi. Senang. Tenggiri cabai merah. Saya sendiri pun nak cuba. Bawang sikit. Rugi kalau tak try. Betul? Sudah. Alright, kita pun dah masuk resipi yang terakhir. Okey, yang pertama babat gulai dah siap, senang je. Yang kedua, dendeng paru pun dah tunjuk, senang apa susah. Tenggiri cabai merah pun dah siap. Sekarang tapai ubi ice cream. Okey, untuk tapai ubi kita mestilah ada ubi. Okey, ubi kayu ni sangat senang, buangkan kulit, potongkan dia. So ini sangat-sangat penting. Apa yang saya ada di sini, okey, adalah ubi yang telah dipotong, dikupas kulit, potong dan juga steam. Saya nak sejukkan dia sekejap. Saya akan masukkan ranggi. Dan kita ada gula. Kalau kita gunakan ranggi atau bakteria, kita kena ada gula. Dan di sini saya adalah sedikit yang kala-kala ni. Okay, so dia dah suam dah, tak panas sangat. Ragi ni, kita hancurkan dia dan taburkan di atas. Okey, dan gula. Okey, macam mana kita dah tahu tapai ni dah siap? Bila kita nampak dia dah tak ada habuk-habuk ragi tu dan dia dah macam dia dah keluarkan air. Air tu datang daripada ubi ni. Okey, dan itu pun jus-jus dan air tu akan manis sebab kita dah bubuh gula. Dan ubi itu pun akan rasa manis dia. Okey, saya sebenarnya dah ada satu yang dah siap di sebelah sini. Okey, you boleh nampak dia punya texture. Okey, dia dah lembut. Okey, so sekarang kita nak hidangkan. Alright, saya ada ice cream sikit. So kita letakkan kita punya ubi yang sangat-sangat sedap ni. Telah difermentasikan. Ice cream. Dan kalau anda nak sedikit colouring dekat atas. Okay, so inilah dia resipi yang sangat senang tapai ni dan dia penuh dengan khasiat-khasiat untuk badan kita. Alright, ice cream ni yelah dia adalah proses sikit. Tapi sikit-sikit okey lah, jangan banyak sangat. Alright, so ini ada resipi-resipi yang saya dapat sediakan yang bertemakan masakan Padang. Alright, semua resipinya yang taklah begitu susah sangat. Alright, saya jumpa anda minggu depan pada masa dan hari yang sama. Saya Shiz, checking out. Rally Merencah, Rally Merasa. Ciao.